ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Yang kedua Ustaz, bolehkah kita membayar fidyah puasa kepada orang yang sama di hari yang berbeda? Ita'amu fabidyatun ta'amu miskin. Maka fidyah dibayar kepada seorang yang miskin. Iya. Jadi kalau fidyah itu dia berikan kepada orang yang berbeda, diberikan kepada orang yang berbeda. Karena memang disebutkan satu makanan diberi kepada seorang yang miskin. Diberi kepada seorang yang miskin. Tapi kalau dia beda hari ini, wallah alam ya, saya perlu mendalami lebih lanjut. Saya sekarang tidak menghadirkan pembahasan untuk itu. Ya wallahu ta'ala alam.